Pekan Imunisasi Nasional di Provinsi Jambi berlangsung meriah hampir di seluruh kabupaten kota. Pencanangan serentak gerakan PIN Polio tahun 2016 di Jambi dipimpin langsung Gubernur Jambi Zumi Zola yang membuka pencanangan Pekan Imunisasi di Kelurahan Palima, Kecamatan Kota Baru. Zola tidak sendiri, juga turut hadir istrinya, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Syahrin Taria, yang mendapat semarak sambutan hangat masyarakat. Dalam sambutannya, Gubernur Zumi Zola memberikan apresiasi yang tinggi, antusiasnya masyarakat yang datang ke posyandu untuk memberikan vaksin anti polio. Dari catatan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi tahun ini ada 323.948 balita yang tersebar di kabupaten kota seprovinsi yang akan diberikan imunisasi secara gratis. Kita berupaya, ini hari pertama, masih ada sekitar 7 hari lagi, yuk sama-sama gitu. Dan saya tadi sudah minta kepada ibu-ibu, mungkin ada tetangganya yang belum tahu, yang punya balita, dikasih tahu bahwa kita memberikan ini, tinggal datang aja, nanti tinggal diimunisasi anaknya. Ya. Tidak hanya memimpin seremonial pekan imunisasi, namun Zola dan Syahrin juga tampak semangat ikut meneteskan vaksin anti polio kepada sejumlah balita peserta imunisasi. Zola dan Syahrin tampak sangat bahagia terlibat langsung dalam acara ini. Agustri, Jambi TV.